Maksudnya kolamnya, kolamnya dulu dah. Kita ngomong kolamnya dulu dah. Sebagian sisi kita kasih kaca itu, dan ini kacanya tebelnya ini mirip hanya satu ya, satu sisi gini. Ini nggak ada sisik bener. Nggak ada sisik. Ini juga nggak ada sisik. Itu nggak ada sisik doitsu. Ini namanya apa? Soa doitsu. Asik sih kalau sore nyantai. Ini yang hitam apa ini? Yang hitam color itu. Gini, teknisnya intinya setiap koi buang kotoran itu selalu ada amoniak. Amoniak itu kesedot bottom drain 2 sama skimmer itu. Buka, enggak apa-apa, nyiprat enggak apa-apa. Nah, itu kan kotor kok, langsung dibuang tuh. Tuh, saat itu yang kotoran langsung kebuang ke samping akhirnya. Oke, sebelum mulai gue mau memperkenalkan sentaku koi, makanan untuk ikan koi yang mengandung beta karoten ya. Jadi untuk pertumbuhan ikan koi ya secara maksimal dan juga menjaga warnanya supaya lebih kinclong, kasih tambahan beta karoten sentaku koi. Ya, pecinta koi Indonesia sampai besar-besar itu berpanggil di Nusantara untuk channel YouTube Merah Putih Channel di teman ya. Jadi kita ada di rumah customernya Ko Ade dari Bless Koi. Kita lagi mau kasih lihat kolam dua arah, dua sisi view, top view dan side view. Biasa kita lihat kan di top view, sekarang kita lihatnya di side view. Jadi udah disediain kursi khusus ya kan. Ya, jadi tinggal duduk begini ya sambil enjoy gitu ya Ko ya. Jadi kalau habis pulang kerja gitu ya. Bisa ngeliat dari samping. Dari samping. Ini kalau kayak gini, ini budget berapa kok? Maksudnya kolamnya. Kolamnya overall. Dulu dah. Kita ngomong kolamnya dulu dah. 250-an plus minus. 250 ya. Juta. Sama komplit itu udah sama media, sama alat otomatisnya udah sama. Oh ini pakai otomatis? Yes, otomatis. Dalamnya import semua? Iya, media full import semua. Lalu ini berapa? Ini udah bisa kita bilang mega tank loh. Mungkin bisa dibilang meskipun nggak terlalu besar, ini kapasitasnya sekitar 25 ton. Coba kita lihat. Nanti kalau kita lihat dari atas baru kelihatan gedenya. Ini kan hanya sebagian sisi kita kasih kaca itu, dan ini kacanya tebelnya ini hampir 1 senti ini. 1 senti. Ya. Nah ini kalau buat ikan koi yang side view. Iya. Ini mesti ada pilih jenisnya gitu. Iya, jadi gini, kebetulan beliau karena memang ada penampakan samping, kadang tuh ikan koi itu sisi sampingnya gini kosong kok. Enggak ada, cuman bagus di atas tuan, ya, tapi sampingnya enggak. Nah, beliau ini selalu milih ikan koi yang dari samping dia ada polanya. Oh, samping ada polanya. Iya, karena dia kan menikmatinya cuman enggak dari atas tapi dari samping juga. Samping jadi dia juga kadang ya, dari atas bagus. Tapi begitu dia dilihat sampingnya kok kosong, kok nggak ada ini polanya. Ini kok bisa ngeblok begini? Nah itu memang jenisnya. Ini namanya Kumon Ryu. Kumon Ryu, tempat yang hitam. Ini Kumon Ryu. Itu doitsu tanpa sisik. Itu tanpa sisik. Tanpa sisik. Kok ikan mas ada yang ngapain sisik? Iya, ikan koi ada yang tanpa sisik, namanya doitsu. Oh. Itu dari Kawakami Farm. Kita bahas ini ya dulu nih. Apanya? Tanknya. Ci, minta lihat buka RDF-nya bisa ya, Ci ya? Yang cuman ada RDF-nya. Ini doang. Dalamnya lebih dari 1 meter. Ini lebih dalam sekitar 1.7-1.8 lah, hampir 2 meter. Nah, itu lumutnya lumut sehat itu. Lumut sehat. Yang hitam itu ini airnya rada kotor habis makan. Masih kotor habis makan barusan aja. Barusan dikasih. Nah, lalu ininya apa? Ada ikan koki itu Tamasaba. Ini bot. Tamasaba itu silangan koki sama koi dari Jepang ya, iya. Itu ada di bawah namanya Tamasaba. Mahal nggak ikan gitu? Enggak sih, kalau sama koi malah mahal koi jauh. Oh mahal koi jauh, ya. Ini nih ya? Ya Tamasaba ini. Silangan, jadi kalau koki, kogubi sama putra perhatiin, dia ekornya nyabang begini kan? Iya. Nah kalau Tamasaba dia ekornya mirip koi, mirip hanya koi, satu ya, satu sisi gini. Ini nggak ada sisik bener? Nggak ada sisik. Ini juga nggak ada sisik? Itu nggak ada sisik doitsu. Ini namanya apa? Soa doitsu. Sama-sama, mahal ya kan begitu? Lumayan sih, kalau yang di sini udah grade pilihan semua sih ini. Kalau yang di kolamnya customer Semarang ini udah pilihan ikan ya. Ya, ini apa jenisnya? Ini namanya soa, tapi yang putihnya banyak namanya Kindai Soa. Kindai Soa. Kindai Soa. Ini warna udah jadi itu ya? Udah jadi, tapi belum 100%. 70-80%. Kita pengen ke atas, pengen lihat itunya. Ya, ke atas yuk. Cuman karena akhirnya beberapa ini sama tadi satu sirkulasi terus balik ke kolam lagi jadi waterfall sini. Oh ini udah dilewatin sistem filter, keluar sudah air besi, masih ngalir lagi
Terus kemudian nanti balik lagi jadi ini air. Boleh diisikan nggak begini? Bisa sebetulnya kalau mau diisikan. Bisa? Bisa. Tapi kan maksudnya agak sempit ya, paling ikan-ikan jenis kecil yang koki, tamasaba gitu. Nah, kalau dari atas, dari atas tuh. Ya. Ini berapa kali berapa ya kalau dari atas? Ini panjangnya sekitar 7 meteran ada ini. 7 meteran. 7 meteran, ya? Lebarnya 2,5. 2,5 lebih, 2,5 lebih. Hampir 3 seingat saya waktu bangun ini. Coba kasih makan. Put, ini mau kasih makan sedikit, Put. Iya. Put. Ini makanannya apa? Ini pakai JPD yang sori sama yang high growth sama satunya kayaknya mereknya kalau nggak salah Saki Hikari kayaknya. Oh, ini dicampur dimix, begini. Dimix ya, pakan high growth sama color dicampur. High growth itu yang untuk pertumbuhan, pertumbuhan. Color itu untuk warna, makanya warnanya nyala-nyala semua. Durat. Merahnya solid. Asik sih kalau sore nyantai. Ini yang hitam apa ini? Yang hitam color itu. Buat warna? Iya, buat warna. Biar warna yang membantu. rasanya tuh kayak makan ciki. Asin sedikit. Kalau yang coklat ini apa yang ya? Yang coklat buat hygro pertumbuhan itu. Nah, biar tambah tinggi. Ya, jadi biar gua gak tinggi sedikit. Enak ya? Yang ini? Yang itu sama untuk pertumbuhan juga, cuman untuk yang ikannya agak kecil supaya kan dia nggak terlalu sulit makannya. Kalau di sini kan masih ada yang kecil, yang tosai, ada yang sudah nisai up, yang udah agak gede. Paling kenapa? Besar di kolam ini ukuran sekitar 55 cm nih sekarang, 55 cm. Belum lama juga ini kolam. Udah dibuka itu. Nah itu nanti kita kesana review alatnya yang otomatis. Kita lihat dalamnya, pengen lihat dalamnya. Kolam 200 jutaan ini 200 berapa juta kok? 250-an lah, plus minus ya. Lihat mana kita gitu ya. Yuk turun sini. Awas Put, jatuh Put. Awas lewatnya sini kok, becek kok. Ya. Basah. Nah ini unit mesinnya ini sendiri. Ini terakhir saya ambil belum sama instalasi apa segala macam itu sekitar 58. Ini? Ya. Satu unit ini. Ini mesin pakai, apa ini begini? Itu untuk dia, jadi gini, teknisnya, intinya setiap koi buang kotoran itu selalu ada amoniak. Amoniak itu kesedot bottom drain 2 sama skimmer itu, dia lari ke sini dulu. Nah, di sini nanti udah disaring. Sehingga air yang masuk ke media filter itu sudah lebih bersih daripada langsung. Oh. Nah, fungsinya itu. Sehingga yang tadi saya bilang, yang saya kasih contoh backwash manual seperti itu nggak perlu dilakuin. Oh, ini otomatis ya? Otomatis, bisa disetel per berapa menit. Oh. Terserah mau berapa. Otomatis ini biasa setel berapa menit sekali? Ini berapa menit sekali, Ci? Setengah jam sekali. Setengah jam sekali? Ya. Jadi berarti bersih banget tuh. Satu hari dia nge-flash 12 kali. Jadi berapa liter air itu kebuang? Kebuang nggak banyak sih. Paling 2%, 3%. Nah, itu mesti tambah? Otomatis, nanti dia ada saluran sendiri. Ini kalau pas dimatiin jadi terpaksa diisi pakai selang. Oh. Tapi kalau enggak nanti dia ngisi sendiri. Oh. Kalau ini apa ini bawa ini? Ini media-media umum, seperti yang tadi saya bilang kalau mau dibuka, Ci. Coba, bisa dibuka enggak medianya? Media-media yang import, yang saya tadi cerita. Automatically drum system. Paling enak kalau dari atas itu pas saya kasih makan. Pas kasih makan, ya. Betul. Iya. Pun kalau malam ini baru kelihatan enak. Iya, kalau malam enak banget loh. Lebih lebih apa ya? Lebih kelihatan nyala karena lampunya nyala. Airnya jadi kelihatan lebih gelap. Warnanya jadi kelihatan. Kalau dasar itu mesti hitam. Sebaiknya kok. Kenapa nggak biru? Warnanya bayangin deh kalau Bobby, bayangin ya. Ini seperti ini. Dasarnya biru. Warna merah putih ikannya nggak terlalu kelihatan kontras. Paling bagus ya hitam begini. Nah kalau di ember gitu, kenapa dia pakainya biru? Ya karena untuk satuan kok lebih kelihatan lebih jelas. Oh, ini kayak ini kristal. Ini namanya biokristal, betul. Ini biokristal. Biokristal sama yang panjang-panjang itu Momotaro bakteria host import semua. Full. Ini kristal bio. Kristal bio yang dari Om Sugi ya? Iya. Ini butuh berapa box kalau segede? Aduh, ini banyak banget kok, saya lupa. Kayaknya satu ini, box aja 2 juta loh. Ya, ini kayaknya kalau seingat saya kalau enggak 20 box. Iya, kalau enggak 20 25 deh segituan.
selamanya pakai kan ini? 3-4. Ini ha? Selamanya pakai. Selamanya, kan? Selamanya. Oh, jadi nggak perlu padat ya, cuman hanya begini ya, aja ya. Yang penting alat itu kali. Alat ya? Itu. Yang buat nyaring ini. Betul. Ya. Tapi seperti ini ada 4 chamber, 3 chamber, 1, 2, 3. Oh, ini 3 chamber nih. Sama semua. Oh. Isinya sama biokristal sama Momotaro bacteria host. Dan ini sebetulnya termasuk padat kok. Apanya? Kok ikannya? Oh, begini padat. Padat kok, ya. Tapi ya air masih tetap oke. Ini dia nggak kena hujan ya? Nggak kena. Ya dikit lah, tempias-tempias dikit. Ya sampai-sampai segitu doang. Tapi nggak masalah ya, dari yang situ yang malah yang kena hujan. Ya, situ kena hujannya agak lumayan. Tapi sih ya masih aman lah. Masih enak. Eh, jangan jatuh. Oke, sekian vlog bersama ko Adek tentang... Yeah. Ini mega tank yang mewah, yeah. Yang dua side view, bisa dari side top view samping, dan side bisa view bisa dari atas ya. Ya kan, jadi bisa nikmatin atas bawah tuh yang flash tuh. Mas, buka dulu, buka dulu, Ci. Pengen lihat ngeflash. Itu yang ngeflash tuh. Ya, ngeflash. Buka, Ci. Enggak apa-apa, nyiprat enggak apa-apa. Nah, itu kan kotor kok, langsung dibuang tuh. Tuh, saat itu yang kotoran langsung kebuang ke samping akhirnya. Oh, oke. Okay. Nah. Jadi setiap sebentar doang deh kerja itu? Sebentar, setengah jam, terus dia nanti back wash kayak tadi otomatis, isi air lagi. Oh, oke. Okay. Jalan lagi. Ya, oke. Okay. Ya, thank you, Ci. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Jangan lupa makan sebelum nonton, Samin rajanya makanan murah dan enak, halal.